atau apa ke si ibu datang tadi deh bakal tahu tuh sana sih apa namanya terus tadi mata kadi cina bilang mas karena resep aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah bentuknya video reaksi ya. Ini yang posting saya di Facebook ya. Judulnya itu, saya itu ngomongnya gini. Seorang wanita paruh baya diduga lakukan aksi pencurian tabung gas LPG di pasar Gegernoong Kota Tasikmalaya. Ya. Ini untuk judul video juga sekarang ya. Jadi saya dapat kiriman video di mana ada ibu-ibu ya. Ini sudah diliput oleh media. Oleh media mainstream. Nah, kayak gini informasinya. Ini ada teman saya di WhatsApp, tidak saya zoom ya. Teman saya mengabari bahwa ada terjadi diduga mencuri ya. Ibu-ibu ini yang mencuri tabung gas LPG 3 kg. Gitu. Tapi terlihat CCTV katanya gitu. Ketahuan sama CCTV yang ada di seberang toko itu. Nama tokonya apa? Nama tokonya itu nama tokonya yang kemalingan ya. Yang kemalingan itu ini At-Tijaroh ya. At-Tijaroh ya. Teman saya juga tidak begitu yakin namanya At-Tijaroh, yang jelas mendekati itu. Karena ini ya, kalau misalkan detailnya sih harus ke lapangan ya. Harus dilihat gitu, harus ngobrol dengan pemilik tokonya At-Tijaroh. Tapi ini adalah informasi ala kadarnya dari teman saya. Itu tanggal 12 bulan 10 tahun 2021. Dua hari yang laluan ya. Tanggal 12, sekarang kan tanggal 15 ya. 12 bulan 10 tahun 2021. Ini rekaman CCTV-nya. Ketahuan CCTV ya. Ya, kalau misalkan sudah jadi media online sih saya ya mengunjungi TKP-nya ya, tapi ini kan belum saya. Ya menginformasikan begini saja dulu ya. Oke, ini adalah videonya. Nah, ya, saya akan coba play, saya akan coba pasang ini supaya kedengar. Kali aja ada suara. Nah, ini videonya, teman-teman. Nah, ini nih. Kita cek yang sedang di tokonya ya. Kayak gimana nih? Ini dia. Iya. Atau apa ke si ibu datang tadi deh. Bakal tahu. Tuh. Sana sih apa namanya? Terus tadi mata kadi cina bilang mas. Karena resep aku. Jadi ibu-ibunya itu kata pengakuan di sana ya, belanja begitu kan, kelihatan seperti belanja ya, kelihatannya di kamera. Tapi kemudian sambil memasukkan tabung gas yang ada di sebelah kanannya ya, lalu dimasukkan ke dalam kantong kereseknya. Gitu aja ya. Bakal tahu. Tuh. Terus tadi mata kadi cina bilang mas karena kereset aku langsung mati itu agas nak jadi itu
Iya, tinggal satu ya, dimasukin ke apa namanya, ke dalam wadahnya ya. Satu lagi videonya yang menampilkan ibu-ibu tersebut sedang pulang jalan ya. Ini saya belum yakin, belum tahu apakah ini proses jalan ke tempat lokasi atau setelah dari lokasinya ya. Nah ini nih, sepertinya ini baliknya ya, dikarenakan kayak semacam agak berat begitu. Ini saya tidak beropini, tapi hanya mengomentari ya, mengomentari apa yang saya lihat. Ya wajar saja kan ya, tidak beropini gitu. Saya hanya mengomentari apa yang saya lihat gitu kan. Karena ini adalah video reaksi ya, video reaksi. Ini saya bentuknya video reaksi dengan apa yang saya lihat, saya tonton ini gitu. Informasi dari teman saya. Oke, teman-teman, jadi ini hati-hati. Ini tanggal 12 tuh kan? Tanggal 12 bulan 10 tahun 2021. Pukul berapa nih? Kita cek ya pukulnya ya. Ini pukul berapa sih? Pukul 9 lebih 47 kelihatannya gitu deh. Ya, hampir pukul 10, 10 pagi teman-teman. Jadi saya... Udah. Berarti apa yang hikmahnya, apa manfaatnya kita nonton ini harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati, terutama untuk pedagang, kita harus tambah hati-hati. Terutama untuk pedagang yang memang barang dagangannya itu posisinya seperti begitu ya. Jadi posisinya seperti begitu ya. Misalkan kitanya ada di dalam, barang dagangannya di luar kayak gini. Terus misalkan ternyata apa namanya, ada yang apa gimana ya ini ya, belanja ini memang berniat ya. Ini berniat ya teman-teman. Ada, kemudian ada yang belanja begitu tuh, kemudian yang beritikad jelek ya kayak gitu, persiapan kantong tidak ada orang yang melihat. Sangkaannya padahal ada CCTV. Ini dari dua jadi satu, masuk ke kantong satu. Itu bukti ya, bukti di CCTV begitu kenyataannya gitu kan ya. Tapi saya akan menulis video ini dengan ditambahi judulnya itu ya, apa namanya ya, ya diduga ya, dikarenakan kita tidak boleh untuk langsung menyangka gitu kan, sebelum ada pembuktian misalkan dari pihak yang berwajib atau misalkan dari pihak dibuktikan secara pengadilan gitu kan. Kita tetap menerapkan praduga tak bersalah gitu kan, sampai dengan putusan hakim pengadilan gitu ya. Demikian teman-teman yang bisa saya informasikan. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konten apa video reaksi seperti ini saya ya, ini ala kadarnya, ini saya ngobrol aja kayak gini ya. Jangan lupa subscribe channel Salira TV News ini ya. Jangan lupa subscribe teman-teman channel Salira TV News ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.